Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Bewok Kenapot. Hari ini kita kedatangan kiriman paket nih. Paket kayaknya Kenapot Mio nih, atas nama Hafiz Hidayatullah. Ini kiriman paket dari Palembang, Bang nih. Alamat Daun Kota Palembang, Kota Palembang Ilir, Sumatera Selatan. Pingin Kenapotnya dibobok adem. Yuk, Bang Bodong, bongkar paketnya Bang Bodong. Biasa bos, ada paket kiriman. Weh, unboxing deh, barang baru. Yo bang nih, dalamannya udah kelihatan nih. Kita lihat. Nih, apa tulisannya bang? Bang Buluk. Piston spek 53,3 mili, bobok adem ngebas, teriak apa? Manga. Oke, siap bang, kita eksekusi nih barangnya bersama Abang Bodong. Udah siap kita potong. Yo bang nih, proses pemotongannya udah beres, tinggal kita keluarin mangkok bagian belakang. Nah udah keluar bang, kita rapihin. Yo bang, kita mulai pembobokan buat Mio nih. Saya Bewok Kenapot bersama bos Bewok Kenapot nih. Ini langsung dipegang sama si bosnya langsung. Ini lanjut kita ke pembobokannya nih Mas Bang. Biasa kita buang sekat pertama dulu nih. Ini Kenapot datang dari jauh, lumayan Bang nih, dari Palembang, kiriman subscriber nih. Pingin dibobok suara adem ngebas buat spek 53 katanya. Nih moncongannya masih standar bang nih. Ntar kita gedein bagian sininya pakai ukuran 35.
Yuk Bang Bang, kita keluarin sekat pertamanya nih. Yo Bang Bang, kita mulai pembobokan sekat keduanya Bang Bang. Bang Bang, nih kancing pinggirannya udah kita lepas, biar gampang ngeluarinnya kita potong bagi dua nih sekat nomor duanya. Yuk bos, keluarin bos. Nah, lanjut kita motong pipa yang melingkar di dalam tuh, pipa yang langsung dari saringan. Nih kita lanjut bobok bagian depannya buat motong pipa yang ngelingkar di dalam. Tuh pipa yang di dalam biasanya ukurannya ketemu 26. Jadi saringannya ntar kita bikinin dari 35. Ketemu 26 berarti ketemu 28 makanya. Oh, itu sambungan itu ketemunya 28 Bang Bang. Coba mana bos, lihat tuhnya. Nih kayak gitu Bang Bang melingkarnya nih. Yuk Bang Bang, kita jebol mangkok bagian belakangnya. Cuma sebelum kita jebol pakai lasan, kita bersihin kerak olenya banyak Bang Bang nih. Thank you.
Yuk Bang Bang, kita mulai pembobokan moncong belakangnya nih. Yo bosku, yang jauh, yang dekat merapat, yang jauh bisa merapat, bisa lewat paket, mau bobok suara kayak gimana tinggal request saja ke Bewo Kenal Pos. Nih Bang, prosesnya udah beres. Yuk Bang, nih pipanya udah kita masukin ukuran 35, tinggal kita lanjut las. Nah, dicantum satu, baru kita lihat depannya gimana, posisinya udah lurus apa gimana. Kalau kurang kita rubah, bisa kan, masih goyang, belum mati. Dirasa udah presisi, lurus. Lanjut kita las full. Yo Bang, nih saringannya udah kita bikin ini nih, dari 35 ke 28. Nih tadi panjang berapa? 28. Panjang 28 sentian Bang nih. Tinggal dilas. Nih moncongannya udah dilas full bagian dalam. Tampak luar kayak gini nih Bang nih. Yo Bang, kita lanjut ngelas saringannya nih. Yo Bang, nih saringannya udah kita bikinin, tinggal kita masukin ke sini, kita isi gaspol full, langsung pasang. Yo Bang, nih pengerjaannya udah beres, langsung kita isi gaspolnya. Nih di sininya kita tanam emur nih, biar dibaut jadinya. Kalau gini kan dia ntar bisa ganti gaspol sendiri. Kalau kita cantum seperti biasanya, ntar dia jauh lagi ke sini ganti gaspolnya Bang.
Yuk Bang Bang, kita pasang lagi mangkoknya nih bersama si bos nih. Nih alhamdulillah Bang Bang nih, proyek knalpot Mio kiriman dari Palembang udah beres. Cuma tinggal kita nunggu cek sound. Untuk sementara ntar kita kalau ini kita tes dulu di motor Mio si bos nih. Apa-apa bos. Nih Bang Bang, knalpot yang kiriman dari Palembang nih, kita cek sound dulu di motor ini nih sama Mio, biar ketahuan ada kendala apa, kurang apa. Eh, tulisannya masih ada nih. Yuk bosku, cek sound. Biar ntar orangnya mau gonta-ganti gaspol enak, nggak usah ke sini. Ini motor ini spek berapa bos? 58. Spek 58. Kalau ini permintaannya dia spek berapa tadi? 53,5. Yuk coba. Bang Bang, knalpotnya udah kita cek sound, mungkin ntar hasilnya mungkin ada perbedaan di motor itu karena speknya beda. Yuk Bang Bang, saya bawa knalpot bersama kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bye bye bos. Yuk Bang Bang nih, knalpot kiriman dari Palembang udah beres, kita kirim balik. Yuk Bang Buluk, di parking lagi Bang Buluk.